Assalamualaikum saudaraku, salam mancing saudaraku. Jumpa lagi dan lagi dengan channel ini, Naura Station Fishing. Kali ini kita ingin meracik umpan sederhana tapi jitu. Oke, bagaimana proses pembuatan umpan ini dan bahan apa saja yang digunakan? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, saya mancing itu bayar. Terima kasih. Oke, untuk bahan pertama kita siapkan Tango Wafer Vanilla. Nah, untuk kemasan 1000 gunakan satu bungkus ya. Jadi kemasan yang kecil, kemasan yang 1000. Nah, kalau tidak ada yang 1000, pakai yang 2000, gunakan setengah bungkus saja. Kemudian kita haluskan dulu agar mudah saat proses pencampurannya. Nah, untuk umpannya biar agak gurihan, kita tambahkan lagi biskuit Regal. Nah, gunakan satu bungkus ya. Sebelum kita gunakan, kita remas-remas dulu biskuit Regalnya. Sekiranya belum lembut, bisa kita haluskan dulu. Nah, sekiranya sudah halus, kita langsung aduk-aduk saja sampai merata kedua bahan tadi. Jadi umpan ini sudah Rp2.000 ya untuk bahannya itu. Nah, untuk bahan selanjutnya kita gunakan pelet jitu. Gunakan satu bungkus saja. Jika kurang bisa dikalikan dua. Jadi umpan ini sangat sederhana ya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang repot-repot. Nah, ini kayaknya kurang banyak ya. Kita tambahkan lagi satu bungkus karena mancingnya itu sekitar setengah hari lah. Biar nggak nanggung nanti saat mancing. Oke, kita aduk-aduk. Jadi jangan dulu tambahkan air ya, kita aduk-aduk dulu itu nanti biar mudah saat proses pengadukannya. Jadi meratalah umpannya itu. Nah, untuk amisannya atau proteinnya saya gunakan ikan cuek tongkol. Nah, sekitar 2 sendok ya. Nah, kemudian kita haluskan dulu ikan cueknya. Nah, jika teman-teman ada ikan cueknya itu ikan layang bisa ya. Kalau mau lebih mudah menghaluskannya bisa gunakan tuna sunbelt, deho, atau tuna wikas, makanan kucing. Oke, kita haluskan dulu tunanya atau pindang tongkolnya. Jadi pindang tongkol itu lebih murah ya kalau di sini ya. Selain lebih murah, aromanya juga lebih amis. Tapi kekurangannya itu agak keras ya. Jadi kita harus sabarlah. Oke, kita aduk saja semuanya, pindang sama ininya. Nah, sekiranya kurang amisannya kita bisa tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan lagi 2 sendok lagi, jadi 2 sendok makan, karena ini menggunakan pindang tongkol. Nah, kalau sunbelt atau deho 3 sendok makan itu sudah cukup.
Oke, sekiranya sudah tercampur merata, kita masukkan air panas sedikit demi sedikit saja, pelan-pelan saja, jadi biar nggak kelembekan ya. Sebenarnya umpan itu bagus yang lembek ya, cepat buyar di dalam air, cuma kadang nanti kalau dilempar akan cepat lepas ya saat proses penglemparan umpan. Jadi gunakan atau kasih tekstur umpan itu yang sedang-sedang saja, tidak lembek dan juga tidak keras. Oke, ini sudah pas ya teksturnya atau titik kekalisannya itu sudah pas, dan juga aromanya juga sudah ini, wanginya itu sudah pas, aromanya itu pasti ikan suka ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam plastik ya. Jadi umpan itu bagus di dalam plastik, jadi tidak cepat kering ya. Kalau di lokasi itu biasanya kalau terkena sinar matahari itu akan kering. Kalau kering itu kita tambahkan air, nanti aromanya lama-lama akan berubah ya, atau cepat basi umpan itu. Nah, diusahakan kalau mancing satu hari full itu bikin umpannya dua kali ya, pagi dan juga siang. Jadi biar umpan itu tetap fresh, jadi ikan itu makannya suka. Nah, sekiranya kurang rata kita bisa penyep-penyep dulu ya di plastiknya, atau diaduk lagi biar pas. Oke, sekiranya sudah selesai, kita langsung saja edankan umpan ini. Let's go! Mantap!